Assalamualaikum, selamat petang semua kepada fans-fans Harimau Raya hari ini. Khusus sekali lagi, kita bawakan untuk anda. Kita bersama dengan Abang Muhammad Siti yang baru-baru ni viral dalam satu video di bermain sepak takraw. Okay, Abang, itu kita ada nampak satu video Abang, Abang bermain sepak takraw. So, maybe sebelum tu, Abang boleh kenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Fikri. Dari mana, Abang? Dari Kelantan. Dari Kelantan. Okey, Abang. Saya tengok hari itu ada satu video Abang bermain sepak takraw. So, maybe Abang berceritakan sikit macam mana Abang bermain tu? Bermain apa ni? Kapung. Di kapung. Saya tahu Abang maybe Abang kurang upaya dari segi apa tu, Abang, sebenarnya? Segi fizikal. Fizikal. Kaki, Abang? Mungkin boleh Abang boleh terangkan sikit macam mana keadaan Abang tu? Sebab apa tu sebenarnya? Asal-asal. Dari asal. Dari asal. Abang terlibat. Abang minat sepak takraw ke macam mana tu? Ya. Minat sejak. Minat sepak takraw. Ya, minat sepak takraw lah. Okey, mungkin Abang boleh share minat-minat yang lainnya kalau ada selain sepak takraw. Minat takraw lah. Takraw. Lain tak minat. Sejak bila Abang start main takraw tu? Sejak umur 13. Okey, Abang sepanjang Abang main sepak takraw ni ada tak kesukaran-kesukaran yang Abang hadapi lah untuk bermain sebenarnya? Tak ada. Macam mana kawan-kawan Abang bila Abang main dengan diorang ni, diorang yang normal ni, macam mana penerimaan diorang tu? Dia okey je. Maknanya tak ada lah macam tak nak main kau ni susah, menyusahkan ke apa, tak ada lah. Tak ada. Mana semua saling menolong ah. Sebab saya support saling membantu lah dalam kok. Okey. Abang sepanjang main ada pernah cedera ke apa ke? Sekarang ni tak ada lagi, okey lah. Sekarang tak ada lagi, okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang pernah masuk mana-mana ke Johanan ke dekat sana, dekat negeri Kelantan tu? Pernah. Pernah. Macam mana tu? Bermain dengan secara dengan normal, dengan orang normal lah. Orang normal. Okay. So, peribahan diorang sangat okay. So, apa yang Abang harapkan sebenarnya daripada Abang tahu Abang budak upaya, maybe apa yang Abang harapkan sebenarnya? Tak ada apa pun. Dia apa ni, main suka-suka je. Selain tu, apa pekerjaan Abang sepenuhnya? Saya barber. Orang datang kat rumah lah untuk gunting rambut? Ada datang kat rumah. Okay. Abang Kelantan kat mana? Datang kat Pasir Putih. Pasir Putih. Okay. Kan Abang tadi cakap Abang pernah masuk join pertandingan tu kan. Apa result dia? Keputusan dia. Keputusan dia tak boleh pergi jauh. Muka saya orang kampung, main kampung. Tapi melalui video yang kami tengok tu, Abang ni okey juga sebenarnya boleh main tu. Ya tu, rezeki tak memihak. Okey. Memang kalau main takraw tu sebagai tekong sajalah. Saya main feeder. Sebab video yang kita orang tengok tu lebih Abang macam main tekong je. Tekong tu saya 2 biji je. Lepas tu saya main feeder. Okay. Kalau macam Abang ni, fizikal Abang diri dia macam mana? Lebih kepada macam mana tu? Yang kekurangan pada Abang ni? Kaki ya. Kaki tak nak betul. Pun betul. Berdiri boleh? Tak boleh. Okey. Maknanya kesemua pergerakan perlu menggunakan tangan sajalah. Okey. Ya, Bang. Mungkin tak ayah untuk Abang. Apa harapan yang Abang harapkan lah untuk maybe dalam cepat takraw ke kehidupan Abang? Saya ingat saya boleh pergi jauh lagi ya. Dari sukan. Okey, Bang. InsyaAllah. Hari nanti. InsyaAllah akan ada rezeki nanti. Kita akan post video nanti. Okey, Bang. Terima kasih, Bang. Sabar. Sorry kacau masa, Bang. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.